Malah kodim, puji kodim, ala hadis, puji hadis, ala kodim, puji hadis, ala hadis. Sahabat, subscriber, dimanapun berada yang Raden cintai, semoga sahabat semuanya mencintai Kang Raden Official, ngebrusut, ngebedak-bedak. Sahabat, dimanapun berada yang menonton live streaming di sore ini, jadi Raden mau mencari keberadaan guru Raden yang bernama Ki Mercon Ngaburusut Ngabudagdag. Jadi Raden masih bertanggung jawab mencari keberadaan Ki Mercon. Di mana jasadnya? Kalau udah dikubur, di mana jasadnya? Jadi Raden belum menemukan jasad Ki Mercon sampai saat ini. Raden masih terus mencari di sore ini, sahabat. Karena kemarin Raden habis disiksa oleh Panglima Dajjal. Alhamdulillah keadaan Raden sudah fit kembali. Dan di sore ini ingin mencari Ki Mercon. Minta doanya kepada sahabat subscriber, sahabat pasukan dari Ki Mercon dimanapun berada. Minta doanya semoga apa-apa yang Raden cari bisa dihasilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa bertemu dengan Ki Mercon lagi, sahabat. Suara gimana suara? Suara bagus. Nah, sahabat bantu doanya semoga Ki Mercon bisa diselamatkan. Kalau kita ketemu jasadnya, jadi kan jelas dikubur gitu. Ini kan nggak jelas, jasadnya belum ketemu. Jadi kemarin Ki Mercon disekap oleh pemuda Dajjal ya. Coba. Mudah-mudahan bisa menemukan. Ya, sahabat yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like dan komen ya. Bagikan, share ke pasukan Ki Mercon. Jadi benar bahwa Ki Mercon itu hilang ya. Ki Mercon itu hilang. Raden juga sampai sekarang belum menemukan Ki Mercon. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu ada siapa itu? Itu lagi apa itu coba? Coba kita samperin ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sadia, ganggu ritual aing bae. Bisa bertanya. Jadi saya mau menanyakan ya, mau mencari tahu dengan Ki Mercon enggak? Ki Mercon. Naon dia dengan Ki Mercon? Itu guru saya ya. Karena Ki dia Ki Mercon modar. Pendukun Dajjal. Modar. Ini siapanya? Pemuda Dajjal ini siapa, masih anteknya bagaimana ini? Antek-anteknya. Ini ngapain ini? Ngantet orang. Ngantet. Ah. Astagfirullahaladzim. Ngantet orang. Ini yang ganggu baik. Eh. Gak boleh ya. Menyantet orang, tujuan menzalimi orang itu gak boleh. Baik, dia disantet ke skill. Gak mau. Jangan menyantet orang-orang ya. Ya, hentikan ya. Ya, gak boleh. Balik dia tadi itu. Apakah tahu keberadaan jasad Ki Mercon di mana? Dikubur. 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 Ini jangan bohong. Dikuburnya di mana? Semula yang nyamol nyawa sih mas, nyamol dari itu kepada disantet koin pas kyo dek. Udah hentikan ya, jangan mencatat orang ya. Gak boleh ya. Gak boleh. Eh. Bismillah. Gak boleh mencatat orang ya. Karena yang dia kepada dia koin disantet. Hah? Sebenarnya tujuan saya ini sahabat, mencari jasad Ki Mercon, ketemu orang yang lagi nyantet
Ternyata ini masih antek dari Dajjal, dukun Dajjal. Hentikan ya menyantet, hentikan menyantet orang ya. Nah, enggak boleh ya. Untuk ilmu naon dia nitan nyuruhan. Bismillah. Hentikan, enggak boleh menyantet orang ya. Enggak boleh menyantet orang. Enggak baik ya. Hentikan, enggak boleh menyantet. Hentikan. Kok omong dia santet gue. Bisa mengantarkan saya? Astagfirullahaladzim, ini orang bandel juga ya. Ush, dia menyantet saya rupanya. Dia menyantet saya rupanya. Udah hentikan. Bisa antarkan saya? Di mana jasad Kemercon kalau udah dikubur, di mana jasadnya? Di mana kuburannya? Hah? Tobat Anda ya. Cukup, cukup, cukup. Di sini saya mau mencari jasad kematian, gak mau ribut ya. Udah lepas gini. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Lakin mankin risum hufan hufuman hufa isi. Jangan lakukan santet lagi ya. Ya. Jangan santet lagi ya. 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 Tobat Anda, mendekatkan diri kepada Allah ya. Ya. Boleh lakukan hal seperti ini ya. Baca dua kalimat syahadat bisa. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina pulang ya. Enggak boleh berada di sini ya. Pulang. Udah pulang, 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 pulang. Sana pulang. Mandi, mandi. Lagi ngapain nih orang nih? Oke sahabat, dalam perjalanan mencari Guru Raden Kemercon, ini ketemu orang yang satu lagi menyantet. Ini lagi apaan? Nggak tahu ya. Kita tanyakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kisana. Ini lagi apa? Hati. Kubatur aing nyembah kibarong di dia. Bukan nyerian hate. Ini lagi ngapain ini? Sulak tunggak tunduk siap. Makam Mbah Kibarong. Makam Mbah Kibarong. Terus tujuannya ini? Mau muja atau apa ini? Mau muja. Minta bantuan. Minta bantuan? Kuburan ini kibarong anak setengah pekwa yang disembah. Karena iya kuburan kibarong nolongan aing bae. Oh, kibarong nolongan kamu.
Nolongan seperti apa? Nolongan seperti apa? Ya segalana, kabeh. Kuari aing kan nyerian ku jelema hiji. Oh, minta bantuan Ki Barong. Bantuan Ki Barong supaya jelema itu paeh. Orang tersebut mati. Berarti kamu enggak boleh seperti ini ya. Ngomong sia. Hah? Enggak boleh ya? Jangan ganggu air. Itu bukan Ki Barong, itu jin itu. Iblis. Ki Barong. Kamu menggerakkan iblis ke orang tersebut supaya orang itu meninggal. Enggak boleh ya? Jadi sahabat, dalam perjalanan karena dalam perjalanan banyak seperti ini sahabat. Dia meminta ke Ki Barong yang dia yakini untuk menyantet yang dia nggak suka supaya orang tersebut meninggal sahabat. Udah hentikan ya bang, di sana hentikan ya pekerjaan kali ini, pekerjaan ini hentikan ya, ini nggak sesuai dengan aturan syariat ya. Tidak ada siapa itu. Nggak ada. Itu udah hentikan ya. Hentikan. Ulah sok. Jadi jelema ye bikin koin santu bikin kadek koin sedikit kan ha. Jadi kedatangan saya ke sini lagi mencari jasadnya guru saya Ki Mercon. Atuh geus aing sian neungan guru sia maka ditu jangan ulang halangan aing. Ya sekalian saya mau meluruskan ha? Anda ini. Anda ini sedang aing mah teu cuma sedang tersesat ya. Nah, ini kewajiban itu. Saya ya. Aing mah sakieu-kieu na be. Hirup aing mah geus senang kos kieu ulang urusan hirup aing. Aing sia neungan sata guru sia. Tunggu siangan. Iya, sekalian saya ketemu kamu supaya Anda ini ke jalan yang lurus kalau bisa. Enggak seperti ini ya. Ini enggak sesuai dengan akidah syariat ya. Ya. Hentikan ya. Ki Barong itu siapa? Udah hentikan. Enggak ada Ki Barong, Ki Barong. Udah hentikan ya. Enggak siandak naon sih yang hentikan aing banget di tadi. Udah hentikan ya. Naon udah hentikan naon. Ulah sok pilu ni kecampur dengan aing bisa dikarek cek wae ha. Allahumma shalli ala sayyidina. Yang Anda yakini ini iblis yang dilihat oleh saya. Tak ada lebih itu kusia. Kelihatan oleh saya. Aing bae teka dulu bahwa maneh nanti nolongan aing. Enggak ada. Nolongan aing. Enggak ada seperti itu. Masalah enon bae aing maka dieu. Enggak ada seperti itu. Iye teh makam keramat. Keramat Ki Barong anu ku aing diurusan anu ku aing disembah. Enggak bisa. Memuja ke kuburan. Enggak bisa menghasilkan sesuatu. Enggak bisa. Saya ingin sekalian meluruskan Anda ini sedang tersesat. Enggak sesuai dengan akidah ya. Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa mengajakkan gel? Mau ikut saya enggak? Mau. Nah, mau ikut saya enggak? Nah, jangan baik kali itu guru sia. Kali itu. Hei, siapa yang dipincangkan eta? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tobat Anda ya. Anda tobat ya. Siapa ulang urusan aing? Gak boleh melakukan hal seperti ini ya. Hidup aing mah enggak senang ya. Skill. Ai siapa mau ganggu aing bae. Ai sia nak nyangan guru sia. Mati angan guru sia. Anda ini sedang tersesat. Anda ini harus mempunyai pembimbing yang benar ya. Harus benar, aing harus benar. Aing mah duit loba, pas kidu ge loba duit. Enggak bisa. Kan nyerian hate ku jelema eta, mun sempat eta jelema. Geus ya ulah sok. Ikut saya aja ya, ikut saya ya. Jangan teruskan menyembah-menyembah ke makam dengan tujuan ingin menyantet orang. Enggak boleh ya. Iya, anu sok mantuan aing.
Enggak ada. Loba duit di aing ku ieu, di dieu aing. Yang menghasilkan semuanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Nah, sih sia. Yo. Menang aing ngurusan. Ku aing disembah. Manehna anu bisa nolongan aing? Nolongan seperti apa? Nolongin seperti apa? Enggak ada. Itu aing tipuan iblis, itu tipuan dajjal itu, enggak boleh ya. Naon sia tu eta? Allah masya Allah. Eh, nasi yuk, kenalan yuk, hah? Sahabat bandel ya, nggak mau sadar orang ini. Ya. Mudah-mudahan saya membaca ayat Quran orang ini bisa sadar ke jalan yang benar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, masya Allah. Aing baik ya. Wah ya, tak. Kau si etah, ya teh kuburan di barong, anak kau yang urusan mana nak, anak sok mantuan aing, kau hari ini kau hajar mak. Wah, sudah. Hey, kau gak nawan sih ya? Sudah. Cabut keilmuannya ya orang ini. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga orang ini bisa sadar ya Allah. La ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Kibarong udah enggak ada. Yang Anda sembah itu bukan kibarong, itu iblis. Itu menipu ya. Hah? Iblis kenet naon? Yang berdengar di mereka mengahan, yang tak senang. Astagfirullahaladzim. Yang Anda puja itu salah, ya? Tidak ingat itu salah. Mau ikut saya? Embung. Pulang ya? Embung. Sadar ya? Embung. Karena kau ingat kerasaan. Kerasa apanya sih? Kerasa apanya? Bantuan. Gak ada. Semuanya yang menghasilkan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada, ya. Obati dulu ya sahabat. Kasihan ya orang ini. Takut tersesat. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala ya muqallibal qulub Allah. Ya muqallibal qulub. Syahadat ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Dia enggak mau membaca syahadat, sahabat. Kasihan orang ini ya, dalam keadaan tersesat. Kita berusaha sadarkan dulu, tapi kita ambil keilmuannya dulu ya, supaya orang ini enggak mengulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cabut keilmuan kamu ya, yang negatif. Saya Kang Raden. Tujuan saya kesini mau mencari guru saya Kim Recon.
Apakah Anda tahu? Apakah Anda mendengar tentang Ki Mercon? Iya. Ai si Mercon. Kenapa? Ai ngatinya ho jalan mana namanya? Ngatinya ho. Ai ngadengaran doang ada yang ngadengaran. Iya. Mana namanya di bawah Bu Panglima Dajjal ke atas apa? Oh, Ki Mercon udah dibawa oleh Panglima Dajjal. Ai ngadengar ke kubane nak. Karena ai sebenarnya mangis menahan ujungnya tatah. Enggak salah. Anda salah itikad, enggak boleh ya seperti itu ya. Ya. Dah. Ya. Saya masih punya udah. Udah jangan dia omong-omong lagi, udah. Anda ya. Udah tobat ya. Enggak boleh melakukan memuja ke kuburan atau apa itu ke pohon itu. Tobat ya kepada Allah karena yang menciptakan kamu Allah Subhanahu wa taala, yang menghasilkan, yang mengasih rezeki itu semua Allah ya. Lamun usahakan aing tobat ya, aku dikumaha. Ikut saya, ntar saya akan ajarkan ya tentang ilmu Quran. Karena di badan kamu masih ada aura yang negatif ya. Ikut saya aja ya, tunggu saya ya. Ikut saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ikut saya ya. Ikut saya. Ya. Mau pulang dulu. Ya. Udah. Tunggu saya di luar ya. Saya mencari jasad Ki Mercon dulu ya. Iya. Tunggu di sini ya. Saya masih mencari jasad Ki Mercon, sahabat. Astagfirullah. Lagi ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini lagi apa? Lagi ritual apa? Ini langsung nyerang aja ini. Lagi ngapain ini, ha? Pesugihan. Pesugihan. Pesugihan tentang apa ini? Kaya. Pengen kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Anda masih antek Dajjal itu? Siangnya si Mercon. Ini orang bandel nih, orang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya diam kamu. Apakah tahu Anda di mana keberadaan Ki Mercon? Siangnya si Mercon. Ya. Si Mercon nges dikubur. Mercon udah dikubur. Saya Mercon mah. Gak mungkin, saya gak percaya Ki Mercon udah dikubur, saya gak percaya. Saya masih merasakan Ki Mercon itu masih hidup. Mercon, saya datang lagi yang urutan si Mercon deh ya. Bisa menunjukkan dimana keberadaan Ki Mercon sekarang. Mual kuat ya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari belakang ini seram, sangat seram mukanya ini. Coba belakang, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayaknya masih antek dari Allah. Bismillah, asyhadu an la ilaha illallah.
kesehatan sih ya. Udahlah, hentikan pekerjaan Anda ini, ha? Hebatan sih ya. Karena kain rada eleh ya. Manusia nggak ada yang hebat sebenarnya. Aing nggak hebat. Nggak ada. Udah hentikan ya. Ikut saya ya. Kita belajar ngaji aja udah ya. Luar biasa. Aing nggak kieu bae. Babari. Mekumaha ya. Ikut saya ya. Belajar ngaji. Ikut saya. Ikut mencari jasad Ki Merjan ya sama saya. Ki Merjan nges pae. Enggak, belum. Mending sia balik. Ulah tadi percuma karena paeh ya mau kuat urusan mati itu udah ditentukan sama Allah ya. Anda jangan ngomong sama Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Allah. Muhammad sholli ala sayyidina. Ini kuat sekali ya Allah. Ya Allah, hamba mohon minta pertolongan untuk kekuatan, ya Allah. Ya Allah, saya minta kekuatan pertolongan kepadamu, ya Allah. Supaya orang ini bisa bertobat kepada Allah. Supaya orang ini bisa benar, ya Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, masalli ala sayyidina. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu. Udah ya, hentikan pekerjaan Anda ya. 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 Hentikan ya. Bismillah. Ashhadu an la ilaha illallah. Kuat sekali ya Allah. Hamba minta pertolongan ya Allah supaya orang ini bisa. Berikanlah taufik dan hidayah kepada orang ini ya Allah. Supaya orang ini bisa bertaubat kepada Allah, bisa menjalankan sesuai aturan syariat ya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Itu malah kabur ya, sahabat. Masih belum diberikan topik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana ini? Merah. Nah, ini. Sahabat, pasukan Ki Merjan, pasukan Kang Raden ofisial dimanapun berada. Ya, terus minta doanya. Semoga saya bisa membawa jasad Ki Merjan ya sahabat. Jadi udah hampir seminggu saya belum menemukan jasad Ki Merjan, belum menemui Ki Merjan, belum bisa menemukan jasad Ki Merjan. Masih dalam pertanggungjawaban Raden karena Raden udah ditolongi oleh Ki Merjan ya sahabat. Pertanyaannya terus ya, berhubungan mau maghrib ya, mungkin segini dari Raden. Allahumma maafikil aku wa mitariku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Raden. Tentu. Oh!
sahabat-sahabat, doakan ya, kurang ditempel yang rekneangan tadi Raden nu disekap diculik, doakan ya kadulur-dulurnya. Ya oh tidak simpang ya. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi salam alaika ya Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga mangga mangga. Tahu Bang Raden di mana ya? Nuhade nuhade. Oh, Allah sadar sadar Bang Raden. Nuhade, sadar kamera. Alhamdulillah, beliau memberitahukan kalau posisi dari Kang Mas Raden ada di sebelah timur ya. Allahu Akbar, dia nengok sini ya sahabat-sahabat ya. Iya, dia nengok sini aja. Allah. Apa saya perlu zoom lagi? Hati-hati. Dia enggak ganggu, dia cuma memberitahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal. Terima kasih sedulur gaib. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat informasi ya. Alhamdulillah. Ya beginilah, Mbah. Jadi kita emang harus membanyaki atau dibilang memperbanyak bersilaturahmi kepada gaib-gaib setempat juga ya. Ah benar, kudu eta mah. Karena kita emang hidup tuh berdampingan sama mereka. Benar. Jadi ini dukun-dukun ini emang aneh ya, pemuja dajal. Jadi mereka ini maunya apa sih sebenarnya? Geus teboga pikiran akal sehat deh, yang suku dajal mah eta. Mereka pikirannya udah buntu. Tentu. Percaya sama dajal. Udah mah banyak yang disandra, saya jadi bingung spiritual-spiritual semua disandra nih, Mbah. Tentu. Ngalalobaan mah sama neh napan. Mbah enggak ngerokok ini. Saya sambil ngerokok ya Mbah ya, karena asem nih. Mangga gerang ngerokok. Urang mah moal ka ngerokok. Jadi, kameramen. Di sini ada apa tuh? Kelihatan api, tapi kita cari pantauan, kita bagaimana cara itu. Lagi itu apa ya? Bah. Ada di bah. Astagfirullahaladzim, ya kelakuan budak. Oh, ini mereka, tapi kita nyari jalan dulu nih, Mbah. Allahu Akbar. Ini asap-asap energi negatif. Ya ini aduh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allahu Akbar. Untuk apa kalian menyelinap-nyelinap seperti kodok? Mengganggu kalian. Astagfirullahaladzim.
serahkan semua sahabat-sahabat saya yang kalian silakan. Kalian mau ngapain ke sini? Iya, saya di sini untuk menjemput saudara-saudara saya yang kalian sekap. Tentu. Aduh, astagfirullahalazim. Hati-hati Bang Tempel, Bauti, hati-hati. Oh, gimana nih, Bang? Ini sangat berat sekali. Awas. Merah jalan mal dari ya. Mau ngali bere. Dan kapok dari aku ini siksa. Kalian tuh harusnya kapok. Kalian itu harusnya kapok. Karena apa? Kita tuh memperingati kalian itu biar kalian itu tidak sesat. Tentu. Bingung, mereka ini memuja Dajjal, ini memuja apa kamu? Apa yang kamu banggain dari Dajjal? Abadi selamanya. Wow. Abadi selamanya. Astagfirullah. Manusia itu tidak yang abadi. Tentu. Semua itu tidak ada yang abadi. Kalian itu harusnya insyaf. Astagfirullah. Suara Raden. Raden itu. Dan di mana tuh si Raden Kudaria? Kembalikan Raden. Semua ditunjukkan. Itu sedang apa itu? Lagi disiksa atau apa itu? Disiksa. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kami siksa. Disiksa ini. Kami ritualkan. Perlu malam ini betul dong. Dia akan samakan seperti di mercon. Allahuakbar. Kalian sama mau kayak sedia. Darah Ria lain tobat. Kita halang-halang deh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh, Pak ini. Ini halang, ini panas api ini, Pak. Panas api. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kalau kuender ya kari itu, Pak. Hah? Sia nyata ilmu kami. Kau segitu, tijauh, guys. Hah? Tuh. Tuh. Bat big blood. Tuh. Astagfirullahaladzim. Bat big blood, kau sebuah kelapa. Apa ini kayak gini? Apa ini kayak gini? Kalian licik. Asbah, kami tidak licik. Banyak banget di Banaspati yang itu kesaktian. Wow. Awas, awas, ulangan aja, Leng. Hancurkan aja, Bah. Bisi disiksa ku aing sia. Ajar, Bah. Ajar. Jangan lama-lama. Allah Akbar. Kembalikan sahabat-sahabat saya. Mana si Raden yang kejawat ku aing? Kemercan. Semuanya keluarkan. Tidak akan kami berikan. Guru-guru aing mana? Betul-betul aing. Kami sangat kuat, enggak bakalan terkalahkan. Si yang ngeskat tipu, si yang udah ajal. Allah. Nges tobat ya tobat. Kasih tahu di mana mereka semua. Tidak akan. Yang disiksa dari siak. Loba omong. Pel. Lagi sahabat-sahabat. Mending mah balik deh ke dia. Allahu Akbar, itu panglimanya itu, panglimanya. Allahu Akbar apinya. Astagfirullahaladzim, hati-hati, hati-hati, astagfirullahaladzim, hati-hati, 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 kameramen, hati-hati. Ini kita kunci aja mereka semua, Mbah. Jangan lama-lama, Mbah. Lari, 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 lari. Astagfirullahaladzim, lari kemana, astagfirullahaladzim. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Hati-hati, hati-hati. Tuturkan, tuturkan, tuturkan. Kita lihat. Kemana, tak? Kita lihat dari aura kakinya mereka. Hati-hati, Mbah. Mai, berarti, hah? Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Banaspati ini. Menyerahlah kalian sebelum kalian kita musuh. Menyerahlah kalian. Berikan jalan untuk kami. Tidak akan menyerah. Awas, awas. Ngalangan jalan aing, awas. Keilmuan apa, Mas? Bah, hati-hati, Mbah. Mereka sangat luar biasa licik. Astagfirullahaladzim. Kameramen, tolong di-shoot. Duh. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, sahabat-sahabat. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Itu dibakar. Kameramen, ayo kameramen. Ayo, Mbah, Mbah. Hati-hati, Mbah. Perjalanannya ini luar biasa ini. Wah, ada lagi. Astagfirullahaladzim. Ada banyak banget. Ada ratusan ya, Mbak. 178 dukun Nusantara ya doang nih, yuk. Kalakuan kok sekarang ribet darah ya. Astagfirullahaladzim. Itu panglimanya hadir. Jadi, Mbak, jadi, Mbak. Hati-hati, Mbak. Allahu Akbar. Jadi, Mbak, Abang agak menjadi makin pel. Hati-hati, hati-hati. Ini gerbang gaibnya juga sangat kuat. Buka lagi, Mbak, Kang Lutfi. Kembalikan jasad mercon. Astagfirullahaladzim. 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 Allah.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gerbangnya itu kita buka dulu, Mbah. Buka. Sung insun jabang bayane kun. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Merogoh-rogoh. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, gerbangnya sudah terbuka. Alhamdulillah, gerbangnya. Ini gerbang mereka, gerbang pusat mereka ini. Berbahaya sekali. Serang, jadi bah. Entar robat teraria. Hap. Maju. Wahai cambuk, berikanlah kekuatanmu. Astagfirullah. Terbang mereka sangat luar biasa. Hati-hati. Taubat ya, Panglima. Serahkan jasad Ki Mercon. Serahkan Raden. Mana si Raden? Ayo serang, jangan banyak cincang kalian. Mana Ki Mercon? Allahu Akbar. Lawan terus. Ini aduh ini sangat luar biasa energi mereka ini. Hati-hati, Mbah. Energi dajal. Tarobat dari ya. Maju kalian maju. Tobat sampai di sini. Pintu gua ini ada di sini. Hati-hati, Mbah. Bapak, hati-hati, Mbah. Itu pintu gaib, Mbah. Tadi itu perlu ke mana, Mbah? Kameranya diperiksa dulu, Mbah. Perlu Mbah biar aman, Mbah. Oh, bismillah. Allahu Akbar. Ini Mbah, itu Mbah, bantu bangun, Mbah. Bah. Entar siang aja. Hei. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Mereka sangat banyak, ada ratusan di belakang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu yang punya cambuk bahaya itu, cambuk beracun. Tobat dia, Panglima. Lain tobat dia. Berbahaya sekali mereka ini. Kalau halangan jelema disesat-sesat, kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Raden. Waduh, itu dipocongin tuh siapa ini? Raden. Astagfirullahaladzim. Bebaskan si Mercon. Astagfirullahaladzim. Lebih baik kalian pulang. Kelihatan dari kamera ini. Tobat dari tobat. Kalian tidak akan bisa menembus pintu gaib ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Elah dia lentan tuh. Udah kalian itu insya, kembalikan mereka. Tobat dari tobat. Tobat, kalian itu harus tobat. Untuk apa kalian memuja dajal? Kalau jadi seresat dari ya. Mau diapain sama kalian jasad si Mercon? Tobat. Kubur. Allahu Akbar, Raden. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, dipercayakan sahabat. Astagfirullahaladzim. Sudah saya siksa sama si Mercon. Hei, tempel. Lihat rekan kalian. Minta doa nak, tidur-dulur. Bang doakan ya. Supaya bisa kamu balik si Raden yang Ki Mercon. Kalian mau sama nasib kalian seperti dia. Abaikan. Akan lihat dulu ya, kalian tidak akan bisa menembus. Itu kayak gini. Di kamera kelihatan enggak? Allahu Akbar. Lihat jasad si Mercon tompel. Allahu Akbar. Pintu gaib ini enggak bakalan bisa ditembus. Bohong. Bebaskan si Mercon. Bebaskan si Raden. Bebaskan Raden.
Allahu Akbar. Allah. Den, bertahan Den. Kamu bisa. Allahu Akbar. Allah. Dicambuk sahabat-sahabat. Astagfirullahaladzim. Tobat dari tobat. Allahu Akbar. Makin banyak. Kembalikan mereka, kembalikan mereka. Enggak bakalan kami kembalikan ke kalian. Kalian. Mikon. Raden. Mercon. Udah lebak balik ku aing. Kalian harus bertobat. Tentu. Ku aing ijeng ieu. Adu ilmu saja, tidak usah pakai apa-apa. Jika kalian memang jadi jagoan. Oh, nanaonan ya. Mana panglima dari ya? Kadia. Siap, siap. KB habis semuanya. Dar, weng. Mana panglima dia? Adia. Selamatkan. Itu keluarkan itu. Enggak bakalan kami keluarkan. Bebaskan Raden dan Mercon. Dasar si Mercon lihat. Astagfirullahalazim itu si Mercon yang bikin pocong. Astagfirullahalazim. Si Mercon dijadikan pocong ya sahabat-sahabat ya. Allahu Akbar. Udah enggak kedengar lagi gimana ya? Oke. Insyaallah, si Mercon masih kuat. Lawan dia. Allahu Akbar. Hai. Raden. Tahan Raden. Masih kuat mana mana Raden? Allah Akbar. Kita akan bisa menyelamatkannya. Allah. Bakalan bisa menyelamatkan si Raden. Energi mereka semakin kencang nih panglima. Astagfirullahalazim. Hati-hati hati-hati hati-hati. Kameramen hati-hati kameramen. Astagfirullahalazim. Serang oleh mereka dua. Heh. Astagfirullahaladzim. Kan dia panglima dia. Panglima bebaskan saudara-saudara kami. Keluarkan. Bebaskan. Sudah cukup hebat, ha? Ini panglima. Hati-hati, panglima. Si golok apa itu? Oh, nanaonan, nak bawa golok mau cambuk ya? Itu golok naga itu, hati-hati. Keluarkan. Mau tahu ini saya. Tentu. Hati-hati, matahari ini sangat kuat nih energi mereka berdua. Energi mereka berdua sangat kuat. Kamu kalian dasar kamu jadi dajal kalian tentu untuk apa kalian memuja matanya satu biji picak kali Allah masalahnya Allah hati-hati pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dulur bantuan doa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berbahaya mereka semua. Lepaskan itu Raden. Lepaskan itu Ki Mercon. Tentu. Berapa yang berebutnya? Hati-hati. Saya akan ambil paksa. Kita ambil paksa aja. Bah. Kita ambil paksa. Ambil. Cokot. Astagfirullahaladzim. Sabar. Jangan ngerjanya. Berarti menutup tadi. Hai.
Hai, yang benar. Kemana ini dia? Kemana ini dia nih? Pada kemana ini banyak banget nih, Mbak? Mau dibawa kemana itu? Jasadnya mau dibawa kemana? Astagfirullahaladzim. Woi, dibawa kemana itu, woi? Itu jasadnya, kemarin itu. Kenapa saya bakar? Kembalikan ke berkah. Woi, mari woi. Mari. Buka dulu. Allah Akbar. Kemana itu? Kemana itu? Astagfirullah. Si Raden gue, si Raden. Astagfirullah. Oh, tempat ini tempat ritual mana ini? Astagfirullahaladzim. Ini apa ini? Lihat dulu. Astagfirullahaladzim. Ini mau kemana ini? Astagfirullahaladzim. Kameramen hati-hati. Awas. Allahu Akbar. Astagfirullah. Ayo. Ayo ulang. Astagfirullah. Kembalikan ke mercon. Bawa dia ke mercon. Masih mercon. Langkai dulu saya. Balik si mercon, Mario. Bakal masih. Allah, serangan gaib. Allahu Akbar. Astagfirullah. Mereka lari, Bah. Astagfirullahaladzim. Lihat, kita akan jemput paksa. Astagfirullahaladzim, Mbah. Astagfirullahaladzim. Stamina kita udah kuat banget ini, Mbah. Lumayan nih tenaga dalam sepiak ya. Aduh. Masyaallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa energinya. Terus gimana ini? Raden dibawa ke mercon benang, masyaallah. Astagfirullah. Ini banyak tujuan. Atau kita banyak sekali arah-arah yang berbeda. Oh iya, kamu mana aja ya budak? Dipindah-pindah aja deh iya. Soalnya banyak banget anggota mereka. Dan tadi satu saya kayak baru ngeliat tuh panglima baru itu. Ayo tahi jidai anyar eta. Yang duduk itu kemana ya duduknya itu ya? Ya makanya itu rajanya. Di goa. Tadi di goa. Ngomonglah di goa, ditungguan cina orang. Kepegat iya pun si Raden orang ke goa ge. Ya Allah ini Raden juga diculik lagi mbak ya. Aku jadi makin bingung nih. Allah Akbar. Bah, jadi naon? Saya punya keputusan gini mbak. Kumaha? Kalau kita bersatu kayak gini, susah untuk menemukan titik lokasi pertama yang di mana pusatnya mereka itu. Bener mau kemana? Bener halewo. Enggak, jadi kita itu berpencar, kita nggak bakal kemana-mana. Insya Allah kita bakal bersatu lagi. Jadi kehayang kartu pita kita orang berpencar. Misah. Iya, kita berpisah. Maksudnya itu ntar kita untuk bersatu lagi menemukan tempatnya. Jadi saya bisa mengecek di hutan di bagian utara, Simbah nanti ke arah barat. Ngerti. Tentu. Pokoknya ingat kata saya arah barat. Pokoknya saya ke arah selatan ya, Mbah. Tentu. Soalnya mereka sangat banyak dukun Nusantara ini. Ulah gagabahnya. Iya. Sorangan bae ulah gagabah. Mun bisa mana yang bantuan ulain. Urang nek yang ulain deui nya. Siap, Mbah. Insyaallah saya akan menjaga amanat, Mbah. Ada keilmuan khusus atau apa dari Mbah untuk saya untuk kita bisa berpisah di sini? Insyaallah, diberi lah ya. Wajangan atau apa coba saya duduk ya, Mbah. Bismillah, Ceng. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
Ulah gagabah ya tecengnya. Insya Allah mbah, insya Allah kita akan bertemu lagi mbah untuk bersatu untuk menyelamatkan Kim Ercan ya mbah. Ah kudu ya tak kudu. Salah bagaimanapun ini Kim Ercan ini sahabat kita semua. Mbah nggak apa-apa nih, mbah nggak pulang-pulang nih ke Gunung Salak jadinya. Mual, mual kalian. Gampang balik ke itu mah. Mbah ikhlas ya. Ikhlas. Kebarik balik ke itu aing mah. Oke. Dulur doakan ya. Kami nak misah di dia nya. Doakan. Kang Lupi doakan. Aki yo doakan ya. Sugan manggih anu bager di jalan yo. Soalnya papisah bayi di jasad dan dipisah-pisah bayi yo. Soalnya di pencar-pencar ini. Oh, di pencar-pencar bayi tak. Alhamdulillah ya sahabat-sahabat ya. Bukannya saya tidak mau nemenin selalu karena kita ini posisi banyak banget. Posisi banyak banget dukun-dukun ini. Jadi kita enggak bisa kalau kayak gini tuh. Tentu. Tentu. Oke, Mbak ya. Saya langsung ke selatan, Simbah amankan ke arah barat. Oke, pamit ya. Nuhade Kang ya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Utfi. Kira-kira gimana sih? Apa kita istirahat dulu, Ki? Istirahat dulu. Istirahat dulu, Ki ya. Akhir dulu, Ki, dari Mas Ron, Ki. Kadulur-dulur, minta doa anak, minta dukungan anaknya, ya Aki, neangan jasad Gimercon, jeng Raden, Kang Lupi, kablah timur, Aki kablah barat, minta doa anaknya, ditutup ku Aki, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.